recording. Okay. So, again, boleh dapatkan respon? Can you see my screen? Can you hear my voice? Can, doctor. Okay, thank you for the response. So, last week, we have learned up to this slide about wave absorption. So maybe before we proceed to the next topic, I will refresh again what we have learned so far. Okay. Okay. So topik yang terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan sifat-sifat gelombang elektromagnet. Okay. Dan again, kalau saya lukis gambar raja favorite yang saya pernah lukis sebelum ni, So kita dah lihat transmitter system, kita sudah lihat antena system. Now we want to see the characteristic of the electromagnetic waves. Okay, this is the channel. So ini ada. So dalam ECS kita belajar ni aja. Okay, receiver. Okay, sorry ya. Ini kalau lukis kat sini jadi macam ni. Okay. So ini dia. Okay. So apa yang kita nak belajar sebenarnya adalah berkenaan dengan sifat-sifat gelombang yang bergerak melalui medium, dan dalam konteks topik ini yang kita nak belajar sekarang ini, ianya berkaitan dengan perambatan gelombang elektromagnet di dalam medium udara ataupun free space, dalam vacuum contohnya. Okay, so kita nak melihat dalam konteks wireless propagation. Okay, apakah sifat-sifat utama gelombang elektromagnet? Okay. So, EM waves ataupun gelombang electromagnets, okay, ni ada dinyatakan free space propagations of electromagnetic waves is often called as a radio frequency propagation. Okay, biasa perkataan RF, RF itu sebenarnya merujuk kepada frekuensi radio. Frekuensi radio ni dalam julat kilohertz sehinggalah beberapa megahertz. Dan ada juga selepas itu dipanggil sebagai microwave frequency. Microwave frequency juga sometimes kita generalkan dia sebagai RF, RF. So biasanya RF ini merujuk dia perkataan glamour yang digunakan untuk merujuk kepada frequency gelombang elektromagnet. Okay, gelombang elektromagnet ni itu adalah frekuensi gelombang yang kita gunakan untuk tujuan penghantaran signal untuk communication system. Okay, so nama umum dia RF propagations. Okay, so dalam RF propagations ini kita menggunakan transverse electromagnetic waves, yang mana dalam arah perambatan gelombang elektromagnet itu terdapat dua medan, iaitu medan elektrik dan juga medan magnet. Okay, bersama-sama dalam gelombang pada arah perambatan gelombang tersebut. So kalau kita lihat di sini, EM waves ni dikategorikan, ada radio waves, infrared, ultraviolet, x-rays dan gamma rays. Okay, so dalam kes ini kalau you lihat sebenarnya ini juga merujuk sehingga frekuensi gigahertz, okay, yang mana kita gunakan untuk wireless transmission. Okay, wireless transmission untuk kita punya communication system. Infrared ni boleh dalam bentuk wired ataupun dalam bentuk wireless. Okay, dalam bentuk wireless pun kita boleh ada sistem wireless infrared, ada. Kemudian ultraviolet lagi tinggi frekuensi, X-rays lagi tinggi frekuensi, dan juga yang tinggi sekali adalah gamma rays. Okay, so kita nak fokus di bahagian sini sahaja, radio wave sahaja. Dan kita telah lihat berkenaan dengan wave attenuations, iaitu perlemahan signal. Okay, remember that signal will attenuates first mainly due to the distance. Okay, jarak ini memainkan peranan penting. Lagi jauh signal bergerak,
Okey, lagi jauh dia bergerak daripada source, maka dia punya kekuatan medan, kekuatan gelombang itu akan semakin lemah. Itu yang dipanggil sebagai attenuation, perlemahan signal. Satu disebabkan oleh jarak, lagi jauh lagi lemah signal tersebut. Dan ada juga attenuation ini bukan hanya disebabkan oleh distance, tetapi juga disebabkan oleh perlanggaran dengan obstacles yang lain. Ha, nanti kita akan lihat. Okay. So dalam kes ini, yang slide ini, dia nak menunjukkan berkenaan dengan wave attenuation due to the difference of distance. Okay, disebabkan oleh jarak. So dalam kes ini, dia ambil contoh berkenaan dengan isotropic antena, yang mana ni dia ambil contoh yang gambar raja isotropic antena dalam slide sebelumnya, yang mana ada, kalau kamu lihat, ada sfera yang berbeza distance itu, sfera, ada dua sfera, dekat dan jauh itu, okay. So jarak yang paling dekat dengan antena ini, okay, dia punya ini R1, R1, jarak paling dekat, dan jarak yang paling jauh ini adalah R2. Okay, so when we want to see the ratio of the power density, okay, kita buat power density di bahagian yang paling jauh, yang jauh dengan power density yang paling dekat. Okay, sorry, perkataan paling tu mungkin confusekan. So power density yang jauh pada jarak yang jauh dibahagikan dengan power density pada jarak yang lebih dekat. Okey, kita nak ukur dia punya ratio antara dua point yang berbeza. Okey, so dalam kes ini kita nak lihat pada dia punya ratio antara power density pada jarak R1 dan juga power density pada jarak R2. So apa yang dia buat adalah, di sini kalau kamu lihat, power density P2 dibahagikan dengan power density 1. So power density 2 ini adalah power density yang lebih jauh dibahagikan dengan power density yang lebih dekat. Okay, so bila kita bahagikan, so power density, remember power density is equal to P radiations ataupun P input. Okay, yang mana di bahagian atas ini adalah merujuk kepada EIRP. So sebenarnya ini kita ada darabkan dengan G. Okay, kita ada darabkan dengan G. So jangan confuse. So dalam kes ini, kalau kita consider as a isotropic radiator, bermakna G adalah bersamaan dengan 1. Okay, so when we divide both of these, so finally we get in term of R1 over R2 square. Okay, R1 naik ke atas lah. Ini mathematics. R1 jadi ke atas sebab kita bahagikan pecahan. Okay, so R1 over R2 square. So ini merujuk kepada wave attenuations. Okay, wave attenuation. Dan kalau kita nak buat dalam sebutan decibel, boleh juga kita buat dalam sebutan decibel, yang mana dia akan jadi 10 log R1 over R2 square. Okay, ini dipanggil sebagai wave attenuations ataupun perlemahan signal. Juga dipanggil sebagai space attenuations, yang mana kalau kita lihat, sebenarnya dia adalah nisbah antara dua jarak. Okay, nisbah antara dua jarak. Okay, so kalau kita nak buat dalam sebutan decibel, dia akan jadi dB. Okay, so kalau ada soalan apa kira dia punya wave attenuations pada jarak sekian dan jarak sekian, so kamu perlu buat nisbah antara power density yang jauh, jarak yang jauh dibahagikan dengan power density pada jarak yang lebih dekat. Okay, simple as that. So ini attenuation disebabkan oleh perbezaan antara distance. Okay, lagi jauh gelombang itu bergerak daripada source, dia punya power density akan semakin kecil. Okay, maknanya dia punya kekuatan itu menjadi semakin kecil. Kerana kerana apa? Again, kalau kita lihat persamaan power density itu, dia berkadar songsang dengan jarak. Okay, so lagi jauh distance daripada source, maka EIRP ataupun power perlu disebarkan pada luas kawasan yang lebih besar.
dan ini mengakibatkan power density menjadi semakin kecil. Okay, remember that perambatan gelombang itu berbentuk dalam bentuk sfera, spherical shape. Okay, dalam bentuk spherical shape. So, maknanya lagi jauh gelombang itu bergerak, maka luas kawasan power itu akan kita distributkan pada luas kawasan yang lebih besar. Okay, kalau kamu perhatikan jarak R1 dan R2, sfera R2 itu lebih besar daripada sfera R1. Yang mana power kita perlu power daripada gelombang itu perlu disebarkan, dia akan distribute dalam kawasan yang lebih besar, mengakibatkan dia punya power density semakin kecil. Remember, power density adalah ukuran kekuatan gelombang, and theoretically kita inginkan kekuatan gelombang itu sebesar yang mungkin. Okay. And if you go to the next topic about wave absorption. Okay. Wave absorption ini adalah disebabkan oleh perlanggaran gelombang elektromagnet ini dengan partikel dalam udara. Okay, dalam channel itu. Contohnya, molekul air pada atmosfera, ataupun contohnya partikel air hujan, contohnya, ataupun gases. Okay, ni ada disebutkan gas, molekul-molekul gas, liquids and solids. Okay, so maknanya anything yang berada di udara, dalam medium udara itu, tak kira sama ada dia gases dalam bentuk liquids ataupun dalam bentuk solids. Solids yang benda keras lah. Solid itu contoh pokok. Okay, ataupun bangunan. Okay, dan pelbagai halangan yang menghalang gelombang itu bergerak. Okay, so apabila gelombang itu melanggar, so kita ambil contoh one by one. Okay, kita ambil contoh one by one. Kalau gelombang itu melanggar partikel udara ataupun gases ataupun cecair, contohnya air hujan, sebahagian daripada energy of that waves will be absorbed by that obstacles. Contohnya partikel udara, molekul udara, molekul air, dia akan sebahagiannya akan sebahagian energy daripada gelombang itu akan diserap. Kalau sebahagian energi akan diserap, maknanya dia punya energi yang menjadi berkurang. Okay, lagi jauh dia bergerak, maknanya dia lebih dia punya energi semakin berkurang. So kamu nampak yang pertama tadi distance. Distance ni kita tak dapat elakkan. Okay, kita tak dapat elakkan, memang semakin jauh dia bergerak, maka dia punya attenuation semakin melemah. Tetapi ada lagi satu faktor, iaitu wave absorption. Dia itu disebabkan oleh penyerapan energy of the waves from the particles in the air. Contohnya kita ambil salah satu contoh gases ataupun partikel air hujan. So apabila sebahagian tenaga diserap, maka gelombang itu menjadi semakin lemah. Okay, dahlah distance jauh semakin lemah, tambah lagi dengan penyerapan daripada partikel-partikel ini. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan di sini adalah ni antara perkara yang saya perkara yang dalam wave absorption due to the rain attenuation. Okay, so kalau kamu lihat di sini ini spesifik berkenaan dengan water vapor ataupun wap air ataupun air hujan lah, senang wap air ataupun air hujan contohnya. So penyerapan disebabkan oleh wap air ataupun air hujan ini, dia menjadi sangat kritikal untuk gelombang yang mempunyai frekuensi lebih besar daripada 10 GHz. Okay, dia lebih signifikan. Dia punya kesan tu lebih signifikan. Okay, 10 GHz ni adalah frekuensi yang biasa digunakan dalam satellite transmission. Contoh, Astro. Okay, contohnya Astro. Astro ni dia operate pada C-band dan juga Ku-band. Yang mana dia punya frekuensi ada lebih besar daripada 10 GHz. Okay, so apabila hujan lebat, kamu perasan tak ada signal. Dan kita pun mula marah kepada Astro. Astro teruk lah, servis tak bagus lah, whatever semua tu. So kita juga perlu faham apa yang berlaku sebenarnya apabila hujan lebat. Remember, pada frekuensi lebih besar daripada 10 GHz, maka
panjang gelombang, panjang gelombang, kamu ingat C over F. Okey, apabila frekuensi itu besar, maka panjang gelombang itu menjadi semakin kecil. Dan apabila dia kecil, dalam kes ini dia punya size akan menjadi lebih kecil daripada titis air hujan. Okey, so kalau dia lebih kecil daripada titis air hujan, apabila hujan lebat, maka berlakunya banyak wave absorption. Okey, proses absorption ini menjadi semakin ketara. Okey, so air hujan ini dia akan absorb. Okey, dahlah dia punya panjang gelombang pendek. Kita absorb lagi dengan banyak titis air hujan itu, mengakibatkan berlakunya perlemahan signal yang semakin ketara. Okey, itu sebabnya apabila gelombang itu bergerak daripada satelit menuju ke bumi, menuju ke rumah kamu, suddenly ada air hujan yang banyak. So signal yang bergerak daripada satelit ke bumi, and if suddenly there's a heavy rains, maka signal itu akan berlanggar dengan air hujan akan absorb many times of that signals, mengakibatkan berlakunya perlemahan signal yang paling ketara. Okay, so berlakunya signal yang paling ketara pada frekuensi yang tinggi disebabkan oleh panjang gelombang itu sangat kecil compared to that raindrops. Okay, so akibatnya lebih banyak energy absorbed by that rains particles. Okay, dan signal itu disebabkan oleh berlakunya banyak kali attenuations, maka dia tidak sampai kepada rumah kamu dan tidak ada signal astro tersebut. So tak ada siaran masa hujan lebat sebabkan terlalu banyak attenuations. Attenuation menjadi sangat significant. Okay, itu sebabnya sekarang kalau kamu lihat astro mula bertukar kepada internet line, dia menggunakan internet cable, fiber optics. Okay, kerana dia nak mengelakkan berlakunya masalah-masalah seperti ini. Okay, kerana di negara kita ni hujan sepanjang tahun, hujan sepanjang tahun. So dia mengakibatkan ini, keadaan ini mengakibatkan kesan buruk kepada dia punya services. Okay, so I don't know, maybe in the future dia akan mixkan antara satellite dan juga internet services. Okay, so kalau you nak high quality punya service all the time, so you kena beralih kepada fiber optics. Okay, lebih terjamin lah, tidak ada signal yang terputus-putus macam sekarang. Okay, so ini menunjukkan tentang attenuation versus frequency. Okay, so kalau kamu lihat lagi disebabkan oleh oksigen, water vapor dan molekul-molekul udara ataupun molekul air dalam udara. So kalau kamu lihat di sini attenuations lagi besar, frekuensi lagi tinggi nilai attenuation per kilometer. Lagi tinggi attenuation per kilometer. Okay, wave absorption. Okay, selain daripada wave absorption tadi seperti kita bincangkan, dia adalah disebabkan oleh penyerapan sebahagian daripada wave energy oleh partikel yang berada di udara. Okay, sama ada dalam bentuk gases, liquid ataupun solid. Okay, itu disebabkan oleh penyerapan. Okay, ada juga disebabkan oleh faktor lain. Okay, iaitu yang pertama, wave refraction, pembiasan. Pembiasan ini adalah disebabkan oleh dua medium yang berbeza ketumpatan. Okay, apabila gelombang itu merambat, melanggar medium yang berbeza ketumpatan dengan medium semasa, maka dia akan terpesong daripada laluannya. Okay, dia akan terpesong daripada laluannya. Contohnya di sini, okay, kita ada medium A dan juga medium B. Kita ada dua medium, medium yang pertama dan juga medium yang kedua. Yang mana medium yang kedua ini lebih
lebih tumpat berbanding dengan medium yang pertama. So kalau kamu lihat di sini, ini adalah refraction, yang mana apabila gelombang itu melanggar kepada permukaan medium yang kedua yang lebih tumpat, maka gelombang itu akan terbias atau dia akan terpesong dengan sudut yang tertentu. Okey. Contohnya di sini, instead of going straight, dia akan terpesong beberapa darjah. Okey. Ini saya rasa kita pernah lihat dalam sekolah menengah, kalau tak silap saya dalam subjek physics, if I'm not mistaken. Okey. So ini adalah pembiasan disebabkan oleh perlanggaran gelombang dengan medium yang berbeza ketumpatan. So apa yang berlaku kalau keadaan seperti ini? Maka gelombang itu akan berpecah, dia akan bergerak pada arah yang berlainan. Okay. So imagine that if we have many times of refraction. Okay, kalau ada banyak kali refractions, maka gelombang itu akan lambatlah sampai kepada receiver. Okay, dan dia kena lalu laluan yang lebih jauh contohnya. Okay, disebabkan oleh refraction ini. Okay. So refraction ini juga mengakibatkan perlemahan signal pada receiver. Ini salah satu sebab berlakunya perlemahan signal pada receiver. So kalau dia terlalu banyak refractions, maka gelombang itu akan pergi pada arah yang berbeza. Okay. Reflection, ini pantulan. Pantulan juga disebabkan oleh perlanggaran signal dengan objek yang berbeza ketumpatan pada sudut tertentu, yang mana dia tidak lalu ke dalam medium yang kedua, instead dia akan dipantulkan ke dalam medium yang sama. Okay. So dalam kes ini, sama juga dengan refraction tadi, walaupun berlakunya pantulan ataupun berlakunya refraction seperti tadi, sebenarnya medium ini juga absorb the wave energy. Okay. Pantulan ini sebahagian atau kesemuanya daripada energy gelombang itu akan diserap oleh medium yang berkaitan. Okay. Bukan hanya dia dipantulkan, bukan hanya dibiaskan, tetapi sebahagian juga akan diserapkan. Remember, wave absorption juga boleh berlaku. Okay. Dia tidak bermakna kalau berlaku refraction ataupun reflection, maka absorption tidak berlaku. Tidak. Wave absorption sentiasa berlaku dalam medium. Tak kira jenis medium apa pun, dia akan sentiasa adanya wave absorption. Absorption sentiasa berlaku. Ini salah satu punca reflection adalah perambatan dalam dua medium yang berbeza, dan dia akan dipantulkan semula ke dalam medium yang sama. So dia tak akan lalu ke dalam medium yang kedua. Okay. Kemudian diffraction ataupun serakan, penyerakan gelombang. Okay, it's defined as the redistribution of energy within a wavefront when it pass near an edge or opaque object. Okay, maknanya gelombang itu akan terserak ke dalam kawasan yang berbeza. Contoh di sini adalah seperti ini. As the wave goes through the gap, it spreads out. Contoh gelombang itu bergerak, okay, dari kiri ke kanan, dan di sini ada ada lubang di sini. Okay, so dia akan berlanggar dengan kedua-dua bucu ini, maka gelombang itu akan terserak. Okay, dia akan terserak pada permukaan yang berbeza. Okay, so ini dipanggil sebagai refraction. Okay. Sorry, diffraction. Yang ini dipanggil sebagai diffraction. Dan contoh yang lain, apabila gelombang itu melanggar bucu, melanggar bucu objek. So what happen is that this wave will distribute into a different surface. Okay, pada permukaan yang lebih, yang berbeza ataupun yang lebih luas, dia akan terserak. Okay, pada bahagian yang lebih luas. So ini adalah dipanggil sebagai diffraction ataupun serakan
proses serakan gelombang disebabkan perlanggaran dengan bucu ataupun opek objek-objek yang keras. Interference. Ini juga salah satu yang menyebabkan berlakunya masalah ataupun interference ini disebabkan oleh dua gelombang, dua atau lebih gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama. Contoh, kalau saya transmit signal pada frekuensi 100 MHz dan kamu juga transmit signal pada 100 MHz. Okay, so kedua-dua signal itu akan mix together, mix up. Okay, apa akibatnya? Akibatnya, receiver tidak dapat membezakan sama ada ini adalah signal daripada saya atau signal daripada kamu. Okay, so dia mendatangkan masalah kepada receiver. Receiver will be unable to differentiate between two or more sources that have the same frequency. Okay, so interference ini memang sentiasa berlaku dalam medium penghantaran. Okay, cuma dari segi dia punya kekuatan sahaja. Kalau signal saya kuat dari segi power, dia punya amplitude lebih besar berbanding dengan kamu punya signal, okay, walaupun frekuensinya sama, okay, walaupun frekuensinya sama, tetapi signal saya akan lebih menang. Maksudnya menang di sini bermakna pada receiver kamu akan dapat lebih banyak signal saya berbanding dengan kamu punya signal, okay, kerana dia sudah mix up. Walaupun dia sudah mix up, kita juga melihat dari dalam konteks kekuatan dia. Siapa yang lebih kuat dalam kes ini? Okay, so walaupun saya punya signal lebih kuat, contohnya berbanding dengan kamu punya signal yang mempunyai frekuensi yang sama, receiver masih tetap tidak mampu untuk membezakan antara kedua-duanya kerana dia sudah mix up. Dia sudah mix up dan kamu dan pada receiver kita akan dua dengar kedua-duanya sekali. Kalau saya punya signal lebih kuat, maknanya receiver akan dengar saya punya signal lebih kuat berbanding dengan kamu punya signal. Kamu punya signal pun akan dengar juga dalam bentuk something like that. So, kalau kita contoh, kalau kita bergerak naik kereta contoh, ini pun pernah berlaku. Kalau kita naik kereta bergerak daripada satu daerah kepada satu daerah yang lain, contohnya kalau kita dengar satu gelombang radio, contoh kita dengar Suria FM contohnya, dan kalau saya bergerak ke arah Kuala Lumpur, dan pada satu masa nanti saya akan dengar ada seolah-olah macam ada dua signal, dua radio. Okay, mix up. Okay, so at that time I need to change my frequency. Okay, I need to change my frequency to the new frequency of that radio. Barulah saya boleh dengar dengan jelas. Okay, so interference itu akan ada. Okay, tak percaya kamu boleh cuba. Saya rasa kalau kamu dah biasa pergi pada travel pada jarak yang jauh, kamu akan dapati berlakunya fenomena inilah, interference ini. Okay, interference mengakibatkan receiver unable to differentiate between two or more signals. Okay, the signals will mix up. Okay. Okay, free space loss and free transmission equation. Ini adalah topik yang terakhir dan akan keluar dalam final exam. Okay, ini pun gambar rajah. Ini sebenarnya kita dah lihat pada bahagian yang kedua kalau tak silap saya, ataupun bahagian yang ketiga kita dah lihat berkenaan dengan gambar rajah ini. So gambar rajah ini sangat penting. Gambar rajah ini sangat penting, yang mana nanti ini biasanya akan keluar dalam final exam. So perhatikan kelas. So saya ulang balik dan sebab saya pun pernah explain sebelum ni, saya flashback sekejap. Kita dah lihat dalam slide sebelumnya kalau tak silap saya. Kita dah lihat sebelumnya, kita dah lihat dan ada lagi ditunjukkan gambar rajah ini. So kalau ditunjukkan dua kali maknanya itu sangat penting. Okay, gambar rajah ini ditunjukkan dua kali dalam kamu punya nota chapter 5. Okay, so perhatikan. So saya akan ulang balik. So kamu kena faham ini. So kita ada transmitter dan juga receiver. Okay, kita lihat daripada sebelah kiri transmitter.
So keluaran daripada transmitter, transmitter produce a certain amount of power, which is what we call as PT, power output from the transmitter. Masuk ke dalam transmission line yang menghubungkan antara transmitter dan juga antena. Ini dipanggil sebagai transmission line ataupun kabel lah, wire yang menghubungkan transmitter dan juga antena. Okay, so apabila dia masuk ke dalam transmission line, maka di sini adanya losses, losses pada bahagian transmitter. Okay, so losses ini biasanya diberikan dalam sebutan decibel per unit length. Okay, sama ada decibel per meter ataupun decibel per kilometer. Tapi kat sini takkanlah sampai kilometer kan, so biasanya decibel per meter. Okay, berapa jauh antara transmitter dengan dia punya antena? Lagi jauh jarak, lagi panjang transmission line ini, maka lagi banyak losses yang berlaku. Okay, kemudian power input (Pin) ini adalah power input to the antenna. We supply the input power to the antenna. Okay, dan sebahagian besar daripada input power ini akan kita akan digunakan untuk radiates, akan dipancarkan will be radiated by the antenna, akan dipancarkan oleh antenna dalam bentuk gelombang elektromagnet. So that's why we call it as P radiation. Dan sebahagian daripada input power, sebahagian kecil daripada input power ini akan dilesapkan dalam bentuk haba. So you will expect that the P radiation is less than the P input. Okay, and then this antenna has a gain, which is what we call as GT, transmit antenna gain. Okay, dan kemudian EIRP, EIRP is power multiplied with the gain. Okay, power multiplied with the gain. Okay, so kita boleh buat P input darabkan dengan GT, boleh ya? Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian this is a P times G. Okay, gelombang itu bergerak. Okay, sampailah kepada receiver. Okay, sampailah kepada receiver. Dan pada receiver kita boleh mengukur kekuatan gelombang yang dipancarkan ini dengan menggunakan parameter power density. Okay, power density adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kekuatan gelombang pada jarak tertentu. Contoh jaraknya di sini adalah sebanyak R contohnya. Okay, so kita boleh kira power density equal to EIRP divide with 4 pi R square. Okay, R dalam sebutan meter. Okay, kemudian pada receiver ini kita ada GR adalah receiving antenna gain. Okay, receiving antenna gain. Dan power keluaran daripada power yang dijana daripada antena ini kita panggil sebagai PR ataupun output power from the receiving antenna. So masuk ke dalam transmission line, transmission line ini ada losses yang dipanggil sebagai LR, receiving receiver transmission line losses. Okay, juga dia punya unit biasanya dalam sebutan dB per unit length. Okay, kemudian power yang sampai kepada receiver, ini yang kita panggil sebagai PR, receive power. Nampak eh? Ada banyak parameter yang terlibat. So nanti kita akan lihat satu persatu. So kelas, kalau you ada soalan, sila tanya sila tanya. Sebab kalau kamu tak tanya, nanti tak faham. Problem lah nak jawab soalan Okay, so Free's transmission equation, okay, ini pasti akan keluar lah dalam final exam. Okay, so EIRP kita define as P input multiplied with the transmitter gain. Okay, P input, input to the antenna, multiplied with the gain of the antenna, GT. Okay, so at distance from the transmitter, power density can be measured as P input multiplied with GT divide with 4 pi D square. Ini D ataupun R, jangan confuse, sama sahaja. D adalah distance antara dua tempat, iaitu antara transmitter kepada receiver.
Okey, jarak jarak lurus eh, jarak lurus antara transmitter dan juga receiver. Okey, unitnya adalah meter. Okey. So P out, the amount of energy captured, okay, from the receiving antenna, defined as P out. Okay, P out tadi mana? P out adalah keluaran daripada receiver antenna. P out. Okay, so P out is equal to power density multiplied with effective area of the antenna. Okay, effective area of the antenna surface. Okay, remember tadi power density adalah watt per meter square. So kalau kita nak tahu berapa watt yang terhasil, kita perlu darabkan dengan luas kawasan. So luas kawasan yang dimaksudkan di sini adalah luas permukaan antena. Ini sebenarnya merujuk kepada receiving antena. Okay, merujuk kepada receiving antenna dimension. Okay, effective area of the antenna. Nah, bila kata effective area ni, bermakna dia surface eh, surface yang absorb that gelombang itu eh, surface yang absorb by that gelombang. Dan untuk memudahkan kamu dalam syllabus kamu, area apabila kita sebut sebagai antenna surface area, dia merujuk kepada bentuk bulat macam yang saya pernah sebut sebelum ini eh. Okey. Macam yang saya pernah sebut sebelum ini, luas permukaan antena dalam kamu punya syllabus dalam bentuk bulat. Okey, dalam bentuk bulat. Kita boleh bayangkan macam parabola eh. Parabola dia punya surface tu bentuk bulat eh, kalau kita lihat dari lihat dari depan eh, kita menghadap ke parabolic dish tu, dia punya bentuk itu adalah bulatan. Walaupun sebenarnya tak adalah bulat betul eh. So kita untuk memudahkan kamu, effective area of the antenna we assume as a circular shape. Okay, so kita darabkan dengan receiving antenna effective area. Okay, so dalam kamu punya syllabus ataupun dalam soalan-soalan final, biasanya, okay, biasanya kita memberikan antena itu, antena transmitter dengan antena receiver itu adalah antena yang sama. Selalunya. Selalunya dalam soalan kita bagikan antena tu adalah antena kembar, dia sama. Semua everything sifat dia sama, parameter dia sama. Biasanya macam tu. Supaya memudahkan pelajar. Nanti kamu akan lihat dalam example pun dia guna antena yang sama. Okay. So what is A? What is AE? What is the effective area of the antenna? So we want to see what is the effective area of the antenna. Effective area of the antenna is equal to efficiency of the receive antenna multiplied with the actual area of the receiving antenna. So kita sekarang cerita pada bahagian receiver. Kita sekarang bercerita pada bahagian receiver. So AE is equal to efficiency of that antenna multiplied with the actual area of the antenna. So gambarkan eh, kalau saya buat gambaran eh, katalah saya punya antena, size sebenar dia macam ni eh, dia punya luas permukaan dia bentuk macam ni. Contoh dia punya ni eh, ni saya punya permukaan antena. So kamu bayangkan bentuk parabola, contoh eh. Bayangkan bentuk parabola supaya senang nak gambarkan eh. Dia punya permukaan itu berbentuk bulat. Kita nampak dia berbentuk bulat. So dia punya luas adalah pi r square. Pi r square. Tetapi kamu kena ingat bahawa antena ini dia tidak 100% efektif. Kita dah pernah kira antena efficiency sebelum ni eh. Kita pernah kira parameter ini sebelum ni. Dan mungkin kalau katakan 90% of efficiency, for example. Okay, maknanya dalam case ini effective area adalah cuma 90% of the total. Okay, effective area dalam contoh ini saya anggap dia 90% of the total surface. Itu maksud dia. Dia berdasarkan nisbah dengan efficiency. Okay, oleh itu kita boleh mengukur apa tu
antena receiver eh. Ini receive gain eh. So receive gain boleh juga kita mencari parameter ini dengan cara 4 pi AE over lambda square. Okay. Ini cara untuk mencari, ini telah diberikan lah. Okay. Receiving antenna gain is equal to 4 pi AE over lambda square. Okay. So, daripada sini kita boleh relate dengan antenna surface, antenna surface area efficiency, effective area of the receiving antenna. Okay, kita boleh cari apakah nilai AE. GR ni memang diberikan macam ni lah. Okay, GR ini diberikan untuk untuk kita kaitkan dengan lambda. Okay, ini kena tahulah. Okay, kemudian daripada sini kita boleh mencari nilai AE sebab kita nak kaitkan dengan equation yang tadi eh. We want to find this eh. We want to find AE with respect to the receiving antenna gain eh. So kita nak kaitkan nilai AE dan juga nilai gain of the receiving antenna. Okay, so ada dua persamaan di sini. Kamu dah lihat AE sama dengan sekian, GR sama dengan sekian. So kita boleh kaitkan kedua-dua persamaan ini. Okay, kalau so kalau kita rearrange again, so AE is equal to GR times lambda square divide with 4 pi. Okay, so maknanya di sini ada dua kaedah untuk mencari nilai AE eh. So kita dah lihat AE kalau kita dalam sebutan dalam sebutan actual area dan juga antenna efficiency, kita boleh gunakan persamaan ini dan kita juga boleh mencari nilai AE, effective area of the antenna, berdasarkan nilai receiving antenna gain dan juga lambda, iaitu GR times lambda square divide with 4 pi. Yang mana ini diterbitkan dari sini eh. Okay. So masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Okay. Masukkan ke dalam persamaan tadi, iaitu di sini AE eh. Okay. So AE, PD, power density darabkan dengan AE. So power density multiplied with receiving antenna effective, receiving antenna effective area of the receiving antenna. Okay, so PT, P in GT divide with 4 pi D square multiplied with GR lambda square over 4 pi. So akhirnya kita boleh kira P out bersamaan dengan P in GT GR multiplied with lambda over 4 pi D square. Ini eh. Inilah yang dipanggil sebagai Friis transmission equation untuk mencari nilai P out. Okay. So the last equation is known as the Friis transmission equation and form the basis of radio propagation analysis. Inilah dia dipanggil sebagai Friis transmission equation. Okay, Friis transmission equation. Okay. Dan the term lambda over 4 pi d is known as the free space loss ataupun perkataan yang digunakan adalah FSL. Ini nama glamour dia adalah FSL, FSL. So it is sometimes more convenient to inverse. So its decibel value would be positive value. Biasanya kita mencari nilai dalam sebutan decibel positif. Itu sebabnya dia terbalikkan yang tadi ya. So kalau kita nak cari nilai FSL, FSL ini adalah losses eh, sebahagian daripada losses disebabkan oleh distance. Okay, so kalau kita buat dalam decibel dalam sebutan seperti sekarang ini, kita akan dapat dalam bentuk negatif. Tetapi itu sebabnya dia terbalikkan supaya dapat decibel dalam bentuk positif. Okay, in term of positive values. Kenapa nak dalam bentuk positif? Kenapa tak biarkan aja? Kenapa kita tak biarkan aja dia negatif? Okay. Why? Why is it like that? So, the answer is untuk memudahkan pengiraan kita dalam sebutan decibel. Okay. Untuk memudahkan pengiraan kita dalam decibel. Nanti kamu akan lihat. Okay. So, FSL
is equal to 20 log 4 pi d over lambda. So asalnya yang ini diterbalikkan eh. Sebabnya apa? Ini dia dinyatakan eh. In DB notation, positive number greater than 1 will give you positive value. For value greater than 0 but less than 1, DB value is negative. So no DB value for negative number. So kita nak lihat inilah dalam sebutan positif memudahkan kita untuk membuat pengiraan nanti. Okay. So ini pun kalau kita susun sebenarnya boleh menjadi macam yang ini. Okay. So before that, dari mana datang 20 log? Asalnya ada kuasa 2 tadi eh. Asalnya ada kuasa 2, so dia pindah ke depan. So 20 log ni bukan nilai magic eh. Asalnya 10 log eh. 10 log 4 pi d over lambda square. Disebabkan ada square tu, dia jadi 20. Itu sebab kalau you lihat di sini dah tak ada dah. Square tu dah tak ada. Sebab dah pindah ke depan. Dia jadi 20 log. Okay. So, kalau disusun tadi darab eh. Kita boleh juga buat dalam sebutan bahagi. Dia jadi macam ni lah. Ini matematik saja eh, kalau kita susun. Okay. Asalnya yang tadi, kita boleh darab. Boleh juga kita, kalau kita bahagi. So, kita kena terbalikkan lah. Okay. Kenapa dia nak buat bahagi? Sekejap darab, sekejap bahagi. Kenapa macam tu? Kerana kita nak kumpulkan semua losses di bahagian bawah denominator ini. Okay. Kita dalam Friis transmission equation, dia akan Friis transmission equation ini dia satu equation yang guide kita untuk mendapatkan nilai output power. Okay. Yang mana kalau kamu lihat bahawa semua losses dia akan kumpulkan di bahagian denominator. Okay. Supaya supaya nanti kita boleh buat dalam sebutan decibel dalam bentuk nanti kita akan tolak. Nanti kita akan tunjuk eh di sini. Jadi macam ni. Nampak eh? So dalam decibel okey. Contohnya di sini kita nak kira P out in dBW. Contoh. Okey. So maknanya kita nak buat di sini P in dalam dBW, GT dalam dB, GR dalam dB, this FSL dalam dB. Kalau the good thing about if we do like this eh, kalau kita letak di bawah, maka everything yang di bawah ini kita consider sebagai losses dan kita akan tolak dalam decibel. Dia jadi macam ni. Itu sebabnya kita tolak eh. Sebab dia bahagi, operasi bahagi dalam absolute value akan memberikan operasi tolak dalam decibel. Okay. Dan kalau kita nak buat dalam sebutan dBm, so ini semua dalam dBm lah maknanya. Okay, dia kena seragam eh. Remember class eh. Kalau sini dBm, sini pun dBm. Yang lain dB lah. dB macam biasa. Okay. So, ini kalau okay, sampai di sini Friis transmission equation ini kita cuma consider FSL sebagai losses sahaja. Kita tidak consider losses due to the transmission line. Okay. Up to this equation, kita cuma anggap losses itu disebabkan oleh FSL sahaja. Okay. Kalau adanya losses yang lain, contohnya losses due to the transmitter transmission line dan juga receiver transmission line, maka kita perlu darabkan dengan 1 per LTLR. Okay. So ini sebenarnya kalau kita panjangkan garis ni, so dia gini eh. So losses semua di bahagian bawah. Okay. Every losses kita letak di bahagian denominator. So kalau kamu perasan eh. Okay. Sorry. Before that. So tadi di sini ini adalah FSL. Okay. Yang ini FSL. Yang ini adalah transmission line, transmitter punya transmission line. LR adalah receiver punya transmission line. Okay, so losses di bahagian bawah. Dan kalau kamu perasan, okay, kalau kamu perasan bahawa dia dah gunakan perkataan PR, sorry, variable PR. Okay, receive power. Tadi dia gunakan P out. So jangan confuse juga eh. Jangan confuse. Okay. So kalau kita nak mengambil kira losses disebabkan oleh transmission line,
So ni kembali kepada gambar rajah sekejap ya. Okey. So tadi kita mengukur P out. Okey, kita mengukur P out yang mana kita menganggap bahawa tidak ada losses lain selain daripada FSL. FSL ni berlaku dekat sinilah. FSL berlaku pada medium disebabkan oleh distance. So kalau kita nak consider losses pada transmission line, maka kita boleh mengukur sehingga PR. Okay. So remember class, P out tadi eh, P out tadi juga bersamaan dengan PR sekiranya tiada LT ataupun LR. Kita anggap perfect eh, transmission line ini kita anggap perfect, tak ada losses. Kalau kita anggap transmission line itu perfect, tidak ada losses, maka P out sama dengan PR. Okey, itu sebabnya tadi ditukar kepada PR kerana ini juga melibatkan losses pada transmission line. Kita kena tolak dengan losses pada transmission line. Okey, so jangan confuse antara PR dan juga PR. Dia boleh jadi benda yang sama. Okey, so back to the example, back to that this one. So PR receive power, power receive to the receiver. Macam saya sebutkan tadi, sebenarnya P out juga boleh jadi sama dengan PR. Okey, dia boleh jadi sama dengan PR sekiranya kita menganggap tiada losses pada transmission line. Okey, so disebabkan sekarang dia nak tunjukkan adanya losses pada transmission line, maka dia gunakan variable PR, power yang sampai kepada receiver setelah kita tolak semua losses eh. Remember, power yang sampai kepada receiver adalah power bersih eh, yang sampai kepada receiver setelah kita tolakkan dengan pelbagai jenis losses yang berlaku eh, pada medium dan juga pada transmission line. Okay, so ini tak kira eh. So kalau ada losses yang lain ah, kita darabkan je lah. LX darabkan dengan LY, darabkan dengan LZ, whatever lah. Kalau ada pelbagai-pelbagai lagi jenis losses, kita darabkan yang bahagian denominator ini. Okay, bahagian bawah ni eh, kita darabkan lagi. So tak kira lah kalau ada banyak losses, so panjang lah persamaan ni. Okay, lagi panjang. Okay, so dalam kamu punya syllabus, dia consider FSL dan juga losses disebabkan oleh transmission line sahaja. Kalau dalam real world scenario, akan ada banyak lagi losses. Okay, so kalau dalam decibel bermakna receive power is equal to transmit power. So ini dalam dBW, so maknanya di sini dBW, yang ini dBW, yang ini dalam dB, ini dalam dB, ini dalam dB, this is dB, this is dB. Okay, dan remember dalam exam biasanya LT dan LR ini kita berikan dalam sebutan dB per meter. Meter ini merujuk kepada panjang transmission line yang menghubungkan antara transmitter dengan antena ataupun antena dengan receiver. Okay, so kemudian okay, example. So class, kalau kamu tak faham, tolong tanya eh, segera tanya. So kita buat example lepas ni. So contoh kalau kita nak buat dalam dBm, boleh juga eh. Kalau kita nak buat dalam dBm, maknanya sini dBm, sini dBm. Okay, kalau nak buat dB micro, sini dB micro, sini pun dB micro. So dia kena sama. Okay, seterusnya example ha. Ini example favourite. Okay, example favourite. So example 14, a microwave link is to be set up between two cities which are 100 km away. A microwave link, perhatikan eh. So maknanya kita ada microwave link, maknanya ada transmitter. So microwave link ini dia mestilah sepasang eh, transmitter dan juga receiver. Okay, mestilah sepasang receiver eh. Again, gambar rajah favourite. Dan dikatakan di sini
dia punya distance adalah 100 km. Ha, ini kita nak menghubungkan antara dua bandar lah. Contoh eh, kita nak menghubungkan antara dua bandar. Okey, dia punya jarak adalah 100,000 meter. Okey. Kemudian dikatakan bahawa the link will be operate at 3 GHz frequency. Maknanya dia punya frekuensi adalah 3 GHz. Okey. Using two parabolic horn feed antenna at both transmitter and receiver. Ha, nampak eh? Menggunakan dua parabolic horn feed antenna pada kedua-dua transmitter dan juga receiver. So maknanya dalam kes ini dia katakan maksud dia kedua-dua antena adalah sama. Okey. Kedua-dua antena adalah sama dari segi dimension, dari segi parameter, semua sama. Okey. So the parabola are 1 meter in diameter and are 80% efficient in radiating the input signal. Nah, okey. Maknanya dia punya diameter so kalau kita kalau dia parabolik eh, parabolik maknanya tadilah bulatlah dia punya surface. Okey, dia punya surface bulat. Okey. Dan dikatakan di sini dia punya diameter adalah 1 meter, 1 meter. Maknanya radius dia adalah bersamaan dengan 0.5 meter. Okey, dia punya radius. Dan dia punya efficiency adalah 80%. If the input signal is 20 watt P input. Okey, P input sama dengan 20 watt. This is the input power to the transmitter antenna. Find the gain of the antenna. Cari nilai gain of the antenna. Remember, sekarang ini kalau kita lihat kedua-dua antena itu sama. Maknanya kalau dia everything sama, maknanya dia punya gain pun sama. So sebenarnya GT sama dengan GR kerana kedua-duanya adalah antena yang sama. Ada dimension yang sama, sifat-sifat dia semua sama. Okay. So, how to find the GR? GR kita boleh, GT and GR, kita boleh cari menggunakan persamaan ini. Kita boleh cari menggunakan persamaan GR eh. Sebab nanti kita akan lihat GT sama dengan GR. Everything is same. Okay. So, it is equal to 4 pi AE over lambda. So, kita perlu cari berapakah nilai AE, berapakah nilai lambda. So, lambda bersamaan dengan C over F. Okay, speed of light divide with the frequency of the wave. So, we get lambda equal to 0.1 meter. From here, we can calculate the effective area of the antenna. So, efficiency multiplied with the actual actual area. So, perhatikan eh, actual area adalah bersamaan dengan pi r square. Ha, sebab tadi kita anggap dia punya surface adalah bulat eh, untuk parabolik. Okey, luas permukaan antena sebenar, luas sebenar permukaan antena adalah pi r square ataupun berbentuk bulat. Okey. So therefore 0.8 efficiency. Ingat eh kelas, jangan letak 80 eh. Berhati-hati ya. Ini pelajar kadang-kadang dia tahu 80%, dia letak 80 kat sini. So salah. Remember actual value is 0.8 ataupun dia merujuk kepada 80%. Okey. Darabkan dengan luas permukaan sebenar antena pi r square. Tadi dia punya diameter 1 meter eh. Diameter dia 1. Maknanya dia punya r bersamaan dengan 0.5 meter. Okey. So pi r square, so jadi dia akan jadi effective area adalah 0.628 meter square. Okay, from here we can calculate GR, masukkan semua parameternya, so kita akan dapat 4 pi darabkan dengan 0.628 bahagikan dengan 0.1 square, so kita akan dapat 789.168. This is no unit. Okay. Dan mana nanti di sini ini juga merujuk kepada GT. Sama. Okay. Okay.
dia sama dengan GT. Okey, kelas, kalau ada soalan sila tanya. Okey. So kita dah cari nilai gain untuk kedua-duanya. Sekarang ini kedua-dua itu menggunakan parabolik yang sama. Okey. Soalan seterusnya dia kata berapakah nilai EIRP? Effective isotropic radiated power, which is P times G. Okay, so P times G we can calculate equal to P in darabkan dengan GT ataupun di sini sama dengan GR. Sebenarnya di sini adalah P in darabkan dengan GT. Kenapa dia buat GR? Kerana GT dan GR adalah sama. Okay, ini ada ditunjukkan dalam slide sebelumnya. Ini kalau saya flashback, saya flashback. Ini EIRP sama dengan P in darabkan dengan GT. Okay, so dia buat GR kerana GT dan GR adalah sama. Okay, so 20 watt times 789.168, so kita dapat 15783.361 watt. Okay, remember unitnya adalah watt. Kemudian soalan tanya, okay, soalan tanya berapakah power density at the receiver? How much is the power density at the receiver? PD. Okay, cari PD, cari FSL, output power, P out. Okay, so power density is equal to EIRP divide with 4 pi R square. So EIRP kita dapat tadi 15783.361, ini 100,000 100,000. Okay, so you akan dapat yang ni 1.256 kali 10 kuasa negatif 7 watt per meter square. Remember ini sepatutnya 100,000 kuasa 2. Ni cuba buat Siapa ada calculator, could you please try? So 15783.361 divide with 4 pi darabkan dengan 100,000 kuasa 2. So kita akan dapat 1.256 1.256 kali 10 kuasa negatif 7. So berhati-hati, ini sebenarnya 100,000 meter. Okay, 100,000 meter. So kalau kamu dapat diberikan distance, saya ulang, kalau diberikan distance 100 kilometer, segera tukar kepada meter jadi 100,000. Okay, 100,000. Okay, so kita dapat power density. Kemudian dia suruh cari FSL. FSL bersamaan dengan biasanya kita apabila mencari FSL, kita mencari dalam sebutan decibel. Okay, so 20 log 4 pi D dibahagikan dengan lambda. Okay, lambda kita dah cari tadi, C over F. So 20 log 4 pi distance 100,000 meter, and then kita dapat 141.484 decibel. Okay, ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan, sila tanya sekarang. Okay, sila tanya sekarang. And then soalan seterusnya dia tanya berkenaan dengan output power. Okay, output power from the receiving antenna. Okay, so jangan confuse. Kat sini dia buat PR, kat sini dia buat PR. Sebenarnya kalau kamu nak letak P out pun boleh. Okay, kamu boleh letak P out juga, tidak ada masalah. Kenapa? Sebab dalam soalan ini dia cuma menganggap losses hanya disebabkan oleh FSL. Oleh itu semua power P out. Okay, P out ini juga terus sampai kepada receiver. P out ni terus sampai ke receiver kerana tak ada losses kat sini dah. Terus sampai ke receiver, itu sebabnya dia buat PR, received by the receiver. So kalau kamu buat P out pun tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Sebab kita nak tahu berapakah power yang sampai kepada receiver. Receiver terima berapa? Kita nak tahu receiver terima berapa watt ataupun berapa dBW ataupun berapa dBm.
Okay. So, power sampai kepada receiver, PR ataupun PR dalam kes ini, okay, it is equal to P transmit, P transmitter. Okay, ni dia guna PT pula. Okay. So, power transmit kalau dalam kes ini, kalau kamu lihat ni transmitter. Okay. Tadi keluaran dia adalah PT. Disebabkan tidak ada losses, there's no losses. So, this power transmitter ini sampai kepada antena. Juga dipanggil sebagai input. Okay. So, ini sebenarnya juga adalah P input. Okay. Juga adalah P input. So, tambahkan dengan GT. So, ini ini kalau dalam dBW. Ini dalam dBW. Ini dalam dB. Dalam dB. Dan tolakkan dengan semua losses. Okay. So, ini dia guna PIN pula eh. So PIN kita ataupun kita punya PT eh, P transmitter kita bersamaan dengan 10 log 20. Okey, iaitu 13 dBW. Okey. Ini merujuk kepada P, ini dia letak PT eh. Kalau saya tak ada masalah sebenarnya nak letak PT ataupun P input. Okey, P input ataupun P transmitter. Okay, P input ataupun P transmitter dalam kes ini dia adalah perkara yang sama kerana tidak ada losses pada transmitter transmission line. Okay. Okay, PT. So 20 log 20 watt. Okay, 10 log 20 watt. So kita akan dapat 13 dBW. So GT is equal to GR, which is 786.168. So dalam decibel dia adalah 28.97 dB. Sama juga dengan receiver gain eh. FSL kita dah cari dapat sekian. So now kita boleh cari nilai output power from the antenna ataupun antenna yang sampai kepada receiver. Okay. So dalam kes ini dia menggunakan PR again. Kalau kamu nak buat P out pun boleh eh. Kemudian di sini adalah digunakan transmitter. Sini pun nak letak P in pun boleh eh. Sorry, P out eh. Sorry, sekejap. So, ni P in eh. P in. P in tambahkan dengan GT plus GR tolakkan dengan FSL. So, receiver power is power yang sampai kepada receiver bersamaan ataupun power P out. Okey. Di sini adalah P in ataupun PT juga eh. 13 dB tadi kita dah. Dia 13 dBW. So ini sekarang dalam dBW lah. So ini dBW, so ini dB, dB dan juga dB. Okey. So kita dapat power sampai kepada receiver adalah 71.044 dBW. Okay, so this is the power received by the antenna. Okay, sebab tadi keluaran daripada receiver antenna P out, so tidak ada losses pada receiver transmission line, maka power itu terus sampai kepada receiver without losses. So P out dalam kes ini sama dengan P received. Kemudian P input sama dengan P transmitter kerana tidak ada losses pada transmitter transmission line. Okay. So ada soalan tak nak tanya yang ini? If you have questions please ask me now. Okay, kalau ada soalan sila tanya sekarang. Okay. Dan sebenarnya ada lagi satu soalan eh. Dia kata state your assumption if any. So, apa assumption yang kita buat sebenarnya? Dalam kes ini, kita punya assumption adalah there is no other losses other than the free space loss. Assumption yang kita gunakan di sini adalah there is no other losses other than the free space loss. Kemudian, kita okay, satu je lah assumption ya. Kita antena kita tidak assume eh. Antena kita tidak assume kerana soalan telah memberikan antenanya adalah sama. Itu dah specify dalam dalam inilah soalan. Tetapi kita assume
There is no other losses other than the FSL. Kenapa? Kerana nilai LT dan LR tidak diberikan dalam soalan. So, sekiranya LT dan LR tidak diberikan dalam soalan, maka kita anggap tidak ada losses pada transmission line. Hanya ada FSL, free space loss. Ha, itu dia punya assumption. Okay. Ada soalan tak? Boleh tanya. Do you have questions? Please ask me now. Sebab ni dah habis dah tak ada lagi dah. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Before that, students, are you still there? Anybody response? Ada, Doktor. Okay, thank you for the response. So, kamu ada nak tanya soalan? Yang tadi respond tadi? Tak ada, Doktor. Okay. Yang lain, kalau ada soalan boleh tanya. Soalan final sebenarnya lebih kurang macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni. Macam mana bentuk soalan final? Okay, jom kita lihat. Okay, saya nak tunjukkan soalan final . Ini kalau tak ada soalan, kita boleh pergi kepada soalan final lah. Okay, kita boleh pergi kepada soalan final yang ini. Okay, semua boleh nampak? Boleh. Okay, ini soalan final semester yang lepas. Bukan semester ni, confirm . Saya dah confirmkan, bukan semester ni. Sebab kalau saya tunjuk semester ni habis . So ini bukan, ini adalah semester lepas. Rasanya saya dah masukkan dalam bank soalan. So kalau belum ada dalam bank soalan, beritahu saya, saya akan masukkanlah dalam bank soalan. Kalau tak silap saya dah masukkan . If I'm not mistaken, saya telah masukkan dalam bank soalan. Okay. Saya nak pergi kepada soalan yang kelima . Sorry. Since kita belajar topik chapter 5, so let's look at the chapter 5, question number 5. So question number 5, the transmission line are considered to be impedance matching circuit designed to deliver frequency, radio frequency power from the transmitter to the antenna and the maximum signal from the antenna to the receiver. Draw the general equivalent circuit of the transmission line. Nah, ini yang mana ni? So ini adalah merujuk kepada gambar raja transmission line yang menggunakan parameter R, L, G and C. Okay. Dan kalau kita lihat dalam nota, okay, ini sekejap . Saya kembali flashback. Jawapannya adalah lukisan yang ni. Transmission line itu . Okay. Ini. So, kamu boleh lukis gambar raja yang ini. Okay. So, kena pastikan bahawa dia punya circuit itu mengandungi parameter R, L, G and C . Satu bahagi G dan juga C, capacitance. So, kalau kamu lukis at least ada dua section lah untuk menggambarkan transmission line. Okay. So kamu kamu lukis dengan betul dan juga kamu labelkan nilai R dan labelkan R, L, G dan juga C, so dapatlah full marks . So dia punya simple aja, dua markah sahaja . Okey. So kembali kepada soalan tadi. Ini yang kita nak lihat yang bawah ni. Ni. So kalau kamu baca NRF engineer, as an RF engineer, you are required to analyze. Okay, you are required to analyze. You are required to analyze the transmission attributes between two radio base station that are separated by 300 kilometer. Okay, ini mungkin saya boleh guna ni aja. 300. Ini R. Ini dia punya distance. Okay, jarak antara transmitter dan juga receiver. So perhatikan 300 kilo maknanya 300 ribu meter.
Okay. And within the line of sight and are operating at, maknanya jarak ini adalah jarak tegak daripada transmitter kepada receiver. Itu sebab dia katakan di sini line of sight. Okay, line of sight. Operating at frequency 1.2 GHz. So ini merujuk kepada frequency. Okay, so saya tak boleh nak conteng kat sini eh. Boleh conteng. Okay, tak apalah, tak boleh conteng. Okay, tak apa. So di sini, okay. Okay, dia punya frequency adalah 1.2 GHz. Both station use the same parabolic antenna with a diameter of 2 meter. Diameternya 2 meter, maknanya dia punya radius adalah 1 meter. Okay. But different efficiency. Nampak eh? So, dia antena yang sama, tetapi dia punya efficiency tak sama. Okay. So, Sam lepas kita buat lain sikit eh. Kita tukar yang ni je. Receiver dia tu ada lain sikit je. Antena dia punya efficiency-nya berbeza sedikit. Okay. So, perhatikan di sini. Ini dia dah bagikan spek untuk transmitter sekian. Transmit power PT 15 watt, and then the 25 meter of transmission line connected to the transmitter antenna, and then input power to the antenna is Pin 9.26 dBW. Antenna efficiency for the transmitter is 80%. Receiver dia punya panjang kabel adalah 45 meter antara receiver antenna dan juga receiver. Kemudian diberikan di sini lossesnya adalah 8 dB per 100 meter. Untuk setiap 100 meter dia punya losses adalah 8 dB eh. Every 100 meter lossesnya adalah 100. Sorry, every 100 meter lossesnya adalah 8 dB. Dan antenna efficiency is 90%. Okay. So with the reference to the information provided, solve the following. Calculate the transmission lines loss at the transmitter. So pertama ini dia suruh cari berapakah nilai LT. Okay, berapakah nilai LT. Kemudian dia suruh cari berapakah EIRP. Kemudian power density. Kemudian FSL, free space loss. Kemudian power received at the antenna in watt. Berapakah power yang sampai kepada antenna receiver. Okay. So macam mana kita nak kira yang ni? Oi, panjang juga dia punya cara dia. So saya kena buka satu ni lah. Sekejap okay, maybe kita boleh open satu. Sekejap maybe kita boleh buka apa ni, whiteboard eh, Jamboard. Start a new whiteboard. Okay, so soalan yang pertama dia berikan okay, soalan yang pertama dia tanya berapakah nilai LT losses pada transmitter transmission line LT. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah remember that LT bersamaan dengan PT. Okay, P total. Ini kalau kita nak buat dalam sebutan power, dia sebenarnya ginilah, P total dibahagikan dengan P input eh. Okey, kalau kita nak buat dalam sebutan decibel, LT dalam dB dia bersamaan dengan P input dalam dBW. Okey, P input dalam dBW tolakkan dengan P total dalam dBW tolakkan dengan P input eh, P input dalam dBW. Okay, so sekarang ini dia tanya dalam sebutan decibel. Okay, soalan tanya dalam sebutan decibel eh,
Dia tanya dalam sebutan DB. Okay. So, therefore, kita perlu cari dalam sebutan DB lah. Okay. So, untuk mencari P total dalam sebutan DBW, tadi diberikan power transmitter diberikan dalam sebutan watt iaitu dalam sebutan 15 watt tadi diberikan 15 watt yeah, 15 watt. Okay, so 15 watt dalam DB, so ini kita buat kat sini lagi P transmitter is equal to 10 log 15 15 divide with 1 lah, reference dia 1. So kita akan dapat 11.76 dBW. Okay. Kemudian P input, macam mana nak cari P input? P input sebenarnya telah diberikan dalam soalan. Okay, P input telah diberikan dalam soalan dalam sebutan dBW, 9.26 dBW. Okay, so kalau kita tolakkan kedua-dua ini, maka kita boleh cari dia punya losses. Okay, tadi diberikan P input bersamaan dengan 9.26 dBW. Nampak bila sampai kepada antena je, dia punya power dia makin berkurang, maknanya ada losses lah. Okay, so therefore losses pada transmitter transmission line bersamaan dengan 11.76 dBW, okay, minus 9.26 dBW. Okay, so kita akan dapat 2.5. Okay, 2.5 dB. Jangan letak dBW pula. Okay, dia adalah 2.5 dB. Okay, kemudian apa? Kemudian soalan tanya, berapakah nilai EIRP? Okay, berapakah nilai EIRP dalam decibel? Okay, dalam decibel. So, untuk mencari EIRP, okay, saya bagi besar EIRP, ini soalan yang kedua soalan yang kedua. So, EIRP bersamaan dengan, tadi kita lihat P input P input darabkan dengan GT ini dalam watt lah, dalam sebutan watt. So, kita perlu cari berapakah nilai EIRP dalam dBW. Okay, dia tanya dalam dBW, maknanya EIRP dalam dBW bersamaan dengan P input dalam dBW. So, operasi darab dalam absolute value dia akan diterjemahkan sebagai operasi tambah dalam decibel punya calculation. Okay, GT dalam dB. Okay, so now the issue is how much is the value of GT? How much? Okay, so dalam case ini, okay, dalam case ini, kalau kita lihat soalan, okay, kalau kita lihat soalan, okay, both station use parabolic antenna dengan dimension yang sama. Okay, so dia tak sebut pasal gain. Nampak soalan ini tidak menyebut tentang gain. Kedua-dua antena itu memang sebijik sama, exactly the same. Cuma berbeza satu benda je, iaitu dia punya efficiency. Maknanya apa? Maknanya dia punya gain pun sama. Okay, the gain is the same, frequency is same, dimension is the same, only different in term of efficiency. Nampak maknanya dia punya GT, okay, GT is equal to GR. So kita boleh cari GT menggunakan persamaan GR. Remember tadi GT GR sama dengan 4 pi AE
divide with lambda square. Okay. So ini juga bersamaan dengan GT. Okay. So kita boleh cari AE. AE bersamaan dengan so AE bersamaan dengan bersamaan dengan berapa? Cuma kita kena berhati-hati ya dalam kes ini. Okey, dia punya gain sebenarnya tak sama eh. Okey, dia punya gain sebenarnya tak sama. Sorry. Gain ni tak boleh samalah sebenarnya sebabnya dia punya efficiency berbeza. Sorry eh. Saya tersilap di sini. Saya tersilap. Okey. Sorry about that. So gain sebenarnya tidak sama kerana dia berbeza dari segi effective area. Sorry about that. So gain tidak sama kerana effective area adalah berbeza. Tetapi kita sebenarnya boleh mencari nilai GR, GT menggunakan persamaan ini. We can also find GT using this equation. Same equation. Okay, kita boleh juga cari GT menggunakan equation ini. Okay. Yang mana nilai AE bersamaan dengan so kalau saya nak cari GT, sekarang ni efisiensi dia berbeza, maka saya perlu merujuk kepada transmitter antena. Okay. Saya perlu merujuk kepada transmitter antena. So bermakna di sini dia punya AE bersamaan dengan efficiency multiplied with the actual area. So antena transmitter punya efficiency adalah 80%, receiver 90%. So dalam kes ini saya perlu ambil nilai 80%. Saya tak boleh ambil 90%. Okay. So perhatikan eh, kalau saya pun terkeliru tengok soalan ni. So maknanya di sini adalah 0.8 untuk transmitter. Darabkan dengan ni pi, dia punya tu adalah 1 pi r square. Okay. So ini kita akan dapat bersamaan dengan 2.5133 2.5133. Okay, meter square. Ini kamu boleh cuba kira guna kalkulator. Okay. So masukkan ke dalam equation ini masukkan ke dalam equation ini, maka kita akan dapat GT ni so GT ni masukkan dalam sini, maknanya 4 pi darabkan dengan 2.5133. Okay, dibahagikan dengan lambda. Macam mana nak cari lambda? Lambda tadi kita boleh ukur. Lambda adalah bersamaan dengan speed of light dibahagikan dengan 1.2 giga. Okay. So lambda berapa? So lambda 3 eksponen 3 kali 10 kuasa 8. Okay. Dibahagikan dengan 1.2 giga. So kita akan dapat 2.5. Lambda bersamaan dengan 2.5 So 2.5. Okay, 2.5 square. So cuba buat. So 4 pi dikalikan dengan 2.5133 dibahagikan dengan 2.5 square. So dapat 5.50. Betul ke saya kira ni dia0.25, silap sorry.
0.25 eh. Saya punya ni silap. Mana tadi? Jom. Yang lain macam mana? Tak kira ke? Okay, so ini lambda bersamaan dengan C over F. Okay, so saya dapat 0.25 meter. Okay, so 0.25 ni kalau saya salah tolong beritahu kelas. Kita semak sama-sama 4 pi darabkan dengan 2.5133 dibahagikan dengan 0.25 square. So dapat 505.329. Ha, ni baru betul. So 505.329. Okay. So dalam desibel dia akan jadi dalam desibel berapa? 10 log 505.329. So dapat dah dapat dalam 27.036 dB. Okay. So dapat 27.036 dB. So now I want to calculate the EIRP So EIRP, ini saya buat kat sini lah padam sikit . So okay. So EIRP in dBW bersamaan dengan P input ni P input dalam dBW which is 9.26 dBW tolakkan dengan 27.036 dB. Okay, tambahkan. So akan dapat bersamaan dengan 36.296 dBW. Okay. So ini adalah EIRP. Okay. So kalau kita merujuk kepada soalan dalam nota yang mana dia punya G adalah sama kerana efisiensi dia sama. Tapi dalam soalan ini dia specifically memaklumkan bahawa efisiensi tidak sama. Kalau efisiensi tak sama, maka dia punya gain menjadi berbeza disebabkan oleh nilai AE yang tidak sama. Effective area of the antenna tidak sama. Ini saya cari nilai GT berdasarkan nilai effective area of the transmitter antena yang mana dia punya efisiensi cuma 0.8 ataupun 80%. Okey. Ha, ni kalau ada soalan boleh tanya terus tanya. Kemudian soalan seterusnya dia tanya berapakah nilai power density at the receiver. Okey, the next question asks how much is the power density at the receiver at the receiver's antenna. Okey, PD. Okey, berapakah dia punya power density? So soalan yang ketiga So power density is equal to ni. So PD, sorry. So PD is equal to P input. Okey, P input darabkan dengan GT dibahagikan dengan 4 pi R square. Okey. So P input tadi diberikan nilai dalam sebutan dBW tadi diberikan P input dalam sebutan dBW bersamaan dengan 9.26 dBW. So kalau kita nak guna equation ini, kita perlu tukar kepada nilai watt. So ini bersamaan dengan anti log of
Okay, anti-log of 0.926. Okay, yang mana kita akan dapat dia bersamaan dengan 8.43 watt. Okay. So, barulah kita boleh menggunakan persamaan power density ini. So, power density ini bersamaan dengan, ini saya buat kat sini eh. Bersamaan dengan 8.43 darabkan dengan GT. GT yang kita dah dapat tadi bersamaan dengan mana tadi GT 505.3 eh 329 eh. So 505.329. So darabkan dengan 505.329. Okay. Dibahagikan dengan 4 pi R di sini adalah 300,000 eh 300,000 kuasa 2. Okey. So di sini kamu akan dapat ni boleh cuba eh guna kalkulator please bantu saya untuk kira eh sama-sama. So akan dapat 3.767. Okey. This is a nano watt per meter square. Betul ke? Boleh cuba eh. 8.43 darabkan dengan 505.329. Okey, dibahagikan dengan 4 pi kalikan dengan 300 K. 301. Okey, dapat 3.767 nanowatt per meter square. So dapat nilai power density. Okey. Ni kalau ada soalan sila tanya eh, sila tanya. Boleh eh? And then the question asked, kita kembali kepada soalan tanya. Soalan bertanya pasal FSL dalam decibel. So FSL dalam decibel kita boleh cari bersamaan dengan saya pergi kepada soalan yang keempat, dia tanya FSL. So FSL is equal to 20 log of 4 pi D ataupun 4 pi R dibahagikan dengan lambda. Okey. Yang mana di sini adalah bersamaan dengan 20 log okey 4 pi darabkan dengan 300,000. Okey, 300,000 meter divide with lambda, tadi lambda kita dah dapat 0.25. Okey. So ini okay. So ini bersamaan dengan 143.57 eh dB. Okey. Selesai. So macam mana pula lepas ni? So the next question asks how much is the received power at the receiver? Saya pergi soalan yang kelima eh. Dia tanya berapakah nilai PR? Power received adalah bersamaan dengan Pout ditolakkan dengan Pout ditolakkan dengan LR lah maknanya. Okey. So kita perlu cari nilai LR. Okey. So LR bersamaan dengan dia punya losses adalah 45 lossesnya adalah 8 dB per 100 meter. Okey. Remember dia punya length eh. The length of the LR dia punya panjang adalah bersamaan dengan 45 meter eh. Soalan beritahu 45 meter eh. Saya padang dulu. The length of the this one is 45 meter.
Okey, so berapa dalam desibel? Ini saya kembali kepada soalan lah. Dia kata losses pada receiver tu kalau kamu lihat dia adalah 8 dB per 100 meter. Tetapi panjang transmission line itu cuma 45 meter sahaja. So kamu kena darabkan dengan 45 lah. Okey, maknanya nak tahu berapa dB, kamu boleh darabkan 8 dB per 100 darabkan dengan 45 meter. So berapa ni? Okey. So maknanya LR bersamaan dengan 45 meter darabkan dengan 8 dB per 100 meter. Okey, so kamu akan dapat LR bersamaan dengan 3.6 okay, dB. 3.6 dB sebab dia cuma 45 meter saja. Okey, so kita guna darabkan dengan 45 lah. Kalau 100 meter dia punya losses adalah 8 dB. Okey. Ni dB sebenarnya dB. dB Okey. So kemudian macam mana dengan GR? So GR bersamaan dengan 4 pi AE divide with lambda square. Ha, ni kita kena cari GR pula. Tadi kita cari GT. So sekarang nilai AE, okey, nilai AE. Nilai AE saya buat kat sini. Nilai AE bersamaan dengan efficiency darabkan dengan actual area. So this is 0.9. Ha, remember. Sekarang dia punya efficiency adalah 90% pada receiver. Darabkan dengan pi r square. Pi dia punya radius 1 1 meter. So kita akan dapat di sini 2.8274 2.8274 meter square. Okey. So daripada sini kita boleh lambda sama lambda 0.25. So kita boleh masukkan terus dalam nilai GR ini So di sini 4 pi AE adalah 2.8274 Okey, dibahagikan dengan 0.25 kuasa 2. So kita akan dapat bersamaan dengan 568 568.48254.48254. Ini boleh cuba cuba guna kalkulator 568.4825 ataupun kita nak buat dalam sebutan decibel dia akan jadi 10 log 568.4825. So kita akan dapat dalam sebutan desibel bersamaan dengan 27.547 So 27.547 decibel. 27.547 dB. Okay. So kita dah tahu nilai GR, kita dah tahu nilai LR, kita dah tahu nilai P transmitter, kita dah tahu nilai GT, kita dah tahu nilai FSL, kita dah tahu nilai LT. So kita boleh cari nilai power received. Okay, kita boleh cari nilai power received. So power received okay, dalam dBW, dBW bersamaan dengan power transmitter dalam dBW juga tambahkan dengan GT dalam dB, tambahkan dengan GR dalam dB, tolakkan dengan semua losses. Okey, FSL tolakkan dengan LT,
tolakkan dengan LR. So kamu nampak semua ni eh. So power ini kita dah kira semua tadi eh. So maknanya P transmitter tadi kita dah kira dalam dBW 11.76 eh. 11.76 dBW tambahkan dengan 27.36 dB tambahkan dengan 27.547 dB. Tolakkan dan tolak semua losses lah. Tolak FSL. FSL 143.57 dB. Ini FSL. Tolakkan lagi dengan LT. LT kita dah dapat tadi 2.5 eh. 2.5 dB. LT diberikan dalam soalan eh. Kalau kamu lihat LT kita dah jawab soalan yang pertama tadi eh. LT kita dah jawab dalam soalan yang pertama, kita dapat 2.5 dB. Okey, tolakkan dengan LR. LR tadi kita dah dapat sebelum ini bersamaan dengan 3.6 dB. Okey, tolakkan dengan 3.6 dB. Okey, so kita akan dapat bersamaan dengan negatif 83.327 dB. Okey. So kita perlu convert kepada watt eh, kerana dia tanya dalam sebutan watt. Kita tak boleh berhenti di sini. So power received dalam sebutan watt bersamaan dengan anti-log of this eh. Sorry, ni dBW. Okay, so anti-log of power received is anti-log of 10 power of minus 8.3327. Okay, 3327. So kita akan dapat power dalam watt bersamaan dengan 4.648 eh. 648. Okay, 648. Apa dia? Nano watt ataupun 10 kuasa negatif 9. Selesai. Boleh ya? Ada soalan tak nak tanya? Do you have question to ask? Ni siapa? Eunice eh. Eunice macam mana? Faham tak? Saya lihat Eunice je seorang yang tengok ni. Faham. Okey, boleh eh. Eunice ada soalan nak tanya? Setakat ni tak ada. Okey. So kita dah jawablah soalan tadi. Okey. Kalau kita lihat soalannya sampai sini sajalah. Power received dalam watt. Markah dia 5 eh. So kena cari PR. So kita dah cari nilai PR tadi. PR sama dengan PT tambahkan dengan GT tambahkan dengan GR tolakkan dengan semua losses. So apakah kesilapan pelajar? Pelajar biasanya bila dia buat operasi ni eh, dia tak buat dalam decibel. Dia masukkan nilai power sebenar bla 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 semua tu eh. So salah. Remember, tambah dan tolak hanya untuk dalam sebutan decibel sahaja. Kalau dalam sebutan absolute value power dan juga gain absolute value, kita kena darab dan juga bahagi. Okay. So sekejap eh. Kalau nak buat dalam operasi dalam ni eh, kita ini kena darabkan eh. Operasi tambah jadi darab. Okey, operasi tambah jadi darab. Kalau nak buat dalam sebutan absolute value lah, power dan juga gain absolute value. Dan tolak ini menjadi operasi bahagi dalam absolute value.
Okay. So kita buat tambah tolak. Kalau kita dalam semua dalam desibel, so senang kita tambah dan tolak. Okay. So ada soalan? Yang lain tak ada eh? So kalau tak ada soalan, nanti pelajar-pelajar tolong check eh. Ada tak soalan yang semester yang lepas? Nanti saya juga check eh. Kalau tak ada, saya akan masukkan. Tak ada, doktor. Soalan tak ada eh? Okay, nanti yang ni tak ada. Yang ni tak ada eh. Okay, sorry for that. Nanti saya akan masukkan. Nanti kalau saya terlupa, boleh ingatkan dalam grup eh. No problem. Saya akan cuba masukkan test dan juga final exam semester yang lepas. So nampaknya example yang ini lebih menyeluruh. Yang example sem lepas, yang topik yang ini dia lebih menyeluruh eh. Sebab dia nampak berapa total transmit, GT berapa, GR berapa, FSL berapa, LT berapa, LR berapa. Dan yang menariknya dia punya efisiensi berbeza. So kita tak boleh guna kaedah yang macam dalam nota, kena berbeza sedikit. Maknanya dia punya gain dah berbeza. So kalau efisiensi berbeza, gain berbeza kerana effective area telah berubah, tidak sama. Okay, kalau effective area tak sama, maka gain menjadi berbeza. Okay. So kalau tak ada soalan, saya kembali kepada nota. Okay. Saya kembali kepada nota dan mungkin kamu tertanya-tanya, apakah topik yang akan keluar nanti? Okay. So biasa yang paling best ni saya letak yang terakhir. So biasa student suka tanya, nanti topik apa keluar? Okay, so saya dah senaraikan yang ini. So ada 5 soalan. Boleh nampak eh? Boleh nampak skrin saya? Hello. Boleh dah. Okay, thank you. Question 1, again question 1 ini ada dia punya theoretical communication system, ada berkenaan dengan multiplexing, ada pengiraan berkenaan dengan gain of the cascaded system. Itu soalan 1. Soalan 2 berkenaan dengan noise, jenis-jenis noise, noise families. Okay, saya letak noise family lah. Kemudian ada pengiraan berkenaan dengan SNR, noise factor dan juga noise figure. Okay. Question 3, dia masuk AM receiver, parameters and calculations. Dan juga ada IFRR, image rejection ratio. So kalau kamu lihat FM tak masuk dalam, FM, PM tak masuk dalam final rupanya. Rupanya dia nak tanya AM receiver sahaja. AM receiver ada dia punya calculation berkenaan dengan power dan juga ada tentang filter punya karakteristik tu eh. Itu ada dalam nota, contoh-contoh dalam nota boleh tengok. Dan contoh-contoh final exam yang lepas pun ada berkenaan dengan AM receiver, kamu boleh lihat. Kemudian soalan 4 berkenaan dengan formatting process, ada formatting process ada ditanya. Kemudian ada berkenaan dengan PCM waveform, kemudian ada frequency shift keying, bit rate, bandwidth calculation dan juga probability of bit error for the FSK. So kamu boleh fokus kepada FSK sahajalah. QAM dah tak tanya eh, QAM tak tanya, ASK tak tanya, PSK tak tanya. QAM dan PSK ada ditanya dalam quiz. Okay, kita dah tanya. So kali ini kita tanya pasal FSK. Kemudian question 5, chapter 5 ada berkenaan dengan guided transmission line, theoretical concept, apa yang kamu faham guided transmission line. Kemudian ada berkenaan dengan antenna calculations. Okey, berkenaan dengan far field and near field. Kemudian ada berkenaan dengan Friis transmission equation. Ini yang kita buat tadilah. Friis transmission equation yang kita buat tadi. Okay, free space loss, power density, berapakah receive power. So tadi kita dah lihat yang ini. Okay, kita dah belajar banyak tentang ini. Okay. So ini sahaja yang akan keluar dalam final exam. Okay. Ada soalan? Nanti kamu kena hantar project eh. Part yang kedua tu pada study week. Saya dah lanjutkan tempoh eh. Nanti saya maklumkan semula lah untuk kamu semua. Ada soalan lain nak tanya?
Ni Eunice nak tanya? Ada soalan? Not sure. Apa dia? Tunggu dah study nanti. Okay. So saya sebut Eunice sebab tadi daripada tadi Eunice yang respon eh. Okay, so kalau tak ada soalan, ini sajalah. So that's all for ECS eh. Itu saja. Nanti kita boleh bincang-bincang lah dalam grup. Kalau ada soalan nak tanya boleh eh. Tak ada masalah. Okay. So selesai. Yes. Betul. Yeah. Jadi kalau kami minta jawapan untuk hasil final exam. Boleh tapi saya nak kamu spesifikkan soalan apa eh. Sebab isunya macam ni eh. Saya ada skema. The issue is I cannot share the marking scheme sebab ada markah-markah semua tu tau. So kalau kamu nak jawapan, saya perlu buang semua bahagian markah-markah tu, saya kena buang. Barulah saya boleh share kepada pelajar. So better for you to ask me a specific question, certain question, nanti saya akan share lah dia punya jawapan. Okay? Dan dan satu lagi cara adalah kamu boleh share dengan kawan-kawan. Mungkin kamu jawab soalan satu, kawan lain jawab soalan lain, so boleh share dalam group. Okay, siapa dah jawab soalan, share dalam group. Okay, this is the solutions. Yang lain jawab soalan lain lah, jangan jawab soalan yang sama. Nanti buang masa. Okay, so nanti you boleh kumpulkan bank jawapan. Okay, bank jawapan. Okay, so that's all for today. Okay, so that's all for today. So, apa sekarang? Attendance. Oh, attendance pula eh. Attendance. So, attendance. Boleh open QR code dan scan kehadiran eh. Scan kehadiran. Okay, you can scan your attendance. So hari ni kita habis lebih awal eh. Thank you, Raga. Okay, welcome. Okay, welcome. Doktor? Ya? Yeah? Boleh tandakan attendance saya? Sebab saya pakai nama phone. Siapa? Amir Aiman bin Razailani. Amir Aiman. Ah. Okay, dah. Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Yang lain mana? 11 orang ni? Doktor, saya pun guna phone juga. Okey, nama siapa? Nur Firdius. Nur Firdius. Okey dah. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama. Nama siapa? Nur Aisyah. Saya nak scan. Siapa tadi? Nur? Tengku. Ya, yeah, Nur siapa tadi? Nur Ain eh? Nur Ain Syahira. Okey, sudah. Siapa lagi tadi? Tengku Muhammad Syukri. Tak dapat nak scan. Tengku je. Tengku Muhammad Syukri. Haah. Okey, sudah. Doktor. Okey. Siapa lagi? Kasih doktor. Okey, sama. Siapa lagi belum scan? Nur Faiza doktor. Nur Faiza. Nur Faiza Kamaruzaman. Okey, sudah. Ha. Dah eh? Thank you, Doctor. Okey, welcome. Siapa lagi, Doctor? Doctor. Ya.
Muhammad Aidil bin Kamarudin. Muhammad Aidil bin Kamarudin. Muhammad Aidil Kamarudin. Okey, sudah. Okey, terima kasih dah. Okey, sama. Mio Azri Nazrin, doktor. Mio. Mio Azri Nazrin. Okey, sudah. Okey, sama. Siapa lagi? Dah. 3 2 1. Betul dah. 4 orang absent eh, 4 orang absent. So itu saja setakat hari ini. So stop presenting. Stop eh.